Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di GTV Channel tentunya guys ya. Oke, di video kali ini kita akan coba mendapatkan pemain favorit guys ya, atau pemain yang kita inginkan di Player of the Week tentunya. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang baru di sini bantu like, share, dan subscribe juga channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys. Oke, langsung saja kita coba ke caranya. Oke, seperti yang bisa teman lihat di sini, kita ingin mendapatkan POTW European Club Championship-nya itu adalah Bernardo Silva guys ya, karena untuk target di tim ini Bernardo Silva lah yang paling kita inginkan selain Kante atau Courtois guys ya. Oke, pertama kita pergi ke Wisma Club dulu. Oke, Wisma Club. Nah, di sini kita pilih pemain dari posisi attacking midfielder yang tidak terpakai guys ya, lalu kita taruh di starting 11. Oke, simpan dulu guys, kan posisi Bernardo Silva tadi adalah attacking guys ya, jadi kita kosongkan untuk posisi attacking, jadi kita jual si Redmond ini guys. Oke, lepas, baru kembali. Nah, di sini di manajemen squadnya seperti yang bisa teman lihat di sini, untuk posisi attacking midfielder sudah kosong ya guys ya, jadi baru kita gaskan ke Player of the Week yang ada Bernardo Silva, karena untuk POTW hari ini yang ada attacking midfielder hanya Bernardo Silva guys ya yang ganti posisi. Oke, kita klik Bernardo Silvanya 5 kali, 2 3 4 5, kembali, baru kita gaskan 100 koin guys, dan belum guys. Oke, dari Inggris, boom, dapat Bernardo Silva 100 koin dan pemain yang kita targetkan tadi guys ya. Oke, mudah-mudahan buat teman semua bisa coba cara ini dan mudah-mudahan bisa dapat pemain yang diinginkan guys ya, atau yang difavoritkan di POTW kali ini. Oke, dan itu video kita kali ini, dan bagi teman yang baru di sini bantu like, share, dan subscribe juga channel ini agar lebih baik lagi ke depan guys, dan see you next video guys, terima kasih.